Oh guys, long time no see. Ya, gue abis absen karena gue sakit dan gue mesti apa namanya istirahat hibernasi sih sebenarnya itu hibernasi panjang gitu. Gue akan nyelesain langsung Hamster Pod. Cuman kalau lu inget game dari Game House. Itu versi 2. berapa itu jadul, tapi sekarang gua akan memainkan yang versi baru Hamster Ball Gold versi 3.10. gua nggak tahu apa paling bedanya sih, cuma ada level baru ya itu, dan ini lebih mirip kayak game Marble Madness. Kalau lu inget Marble Madness itu game arcade yang dibuat oleh Midway. Ini sama halnya, tapi beda ini ya, kontrolnya ya. Soalnya kalau di arcade itu kan menggunakan trackball, sedangkan ini menggunakan mouse atau keyboard. Cuman lebih enak pakai mouse sih, soalnya lebih enak itu. Tapi ada perkecualian di sini. Yang pertama, semua waktunya itu dimodifikasi. Jadi ya ini sebenarnya bisa di-cheat, cuman diganti berapa detik itu minimal diselesaikan. Jadi sorry banget kalau ada itu, soalnya ini versi update itu dulu cuman Master Race ya itu, tapi sekarang ini beda cerita lagi. Jadi oh ya, sebelumnya gue mau shout out ke Kazude Versayo, soalnya dia apa namanya pernah main ini juga, cuman nggak selesai sampai tamat sih itu. Like I said, ini ini karena gue pakai apa sih namanya itu, acak waktunya sih, dimodifikasi waktunya, jadi gue langsung level frenzy aja. Karena ya bodo amat, itu level very hard itu di sini. Pertama warm up race ini mirip banget kayak, nggak mirip sih, cuman pemanasan doang gitu. Ya gue emang sengaja itu apa namanya kecilin volume musik ya itu. Gue gak dapet bonus waktunya, jadi bodo amat. Aduh. Kenapa kecil banget ya? Sorry. That's fine. Enggak, soalnya gue lebih enak ini ya, apa namanya? Dengerin sound effect-nya gitu. Oh ya, by the way, ini yang bikin musiknya itu Skaven, itu orang dari Future Crew. Dia juga satuan dari Alistair Brimble gitu. Gua nggak tahu, soalnya dia bikin musik dari zaman Amiga ya. Itu keren banget orangnya itu. Dan dia juga bertanggung jawab untuk soundtrack BJ World, itu puzzle yang di apa namanya PopCap Games ya itu. Dan Intermediate Race. Bodo amat, gue gak mau masuk lewat sini. Kelamaan soalnya. Ayo. Bodoh. Alah, lu gak drop dead. Lel. Sini. Wih. Ayo. Thank you, tumpangannya. Hey. Dizzy Race. Dan... ya, ini cuman bikin pusing doang itu. Thank you buat extra timenya. Tapi nggak perlu sih, soalnya ini siapa namanya? Emang gua sengaja itu. Soalnya level terakhir itu susah banget itu. You will see what I mean. Karena lu mesti terbiasa di, ya kan masuk akal juga itu jalannya. Oh ya, itu aspal. Tapi sebenarnya kalau di Marble Madness itu kayak acid ya itu, jadi bisa dibunuh itu marble-nya. Hey.
goal. Okay. Field mouse. Kurang banget. Torres. Awas, bola 8, bodo amat. Dan gue benci banget itu yang bagian malet itu. Dan gue gak tahu kenapa nih arena kayak kelihatan terang banget. Soalnya pilihan warnanya kuning terang gitu. Jadi apa namanya agak sakit di mata ya itu. Soalnya gue gak terbiasa kayak gimana. Soalnya gue terkadang apa namanya kena penyakit di bagian mata itu epilepsi lah. Kelap-kelip bodoh. Oke, City Mouse. Nah, dan shit. Oke, sampai tadi balik dulu soalnya ada masalah itu di bukan shortcut sih ya, apa notification itu ngeganggu. Praise. Nah, kalau di sini sih aneh banget soalnya jarang pernah ada itu kita disuruh naik ke atas. Ya jujur aja sih itu apa namanya vacuum cleaner ya. Oke. Nah itu bagian yang paling gua benci itu. Alah, telat. Dan lu sebenarnya bisa dapetin ekstra 5 detik ya, cuman asal kena itu tombol. Dan gua enggak kena ya tombol. Jadi bodo amat. Hampir. Serem itu. Small wonder, thank you. Dan di sini level baru yaitu Neon Rings. Karena semuanya gelap kecuali lu sama tiang itu. Dan ini pertama kalinya gua ngelakuin level barunya ini. Jadi gua enggak terlalu tahu, gua sangka ada hadangan sih itu. Thank you buat eskalator. Ah, ini lu mesti nyebrang pas lampunya nyala dulu. Bes. What the hell? Kaget gua. Turun, turun. Thank you. Gua nggak tahu apa tujuannya itu. Oh my god. Gelap. Asli gelap. Ini jangan mati dulu. Soalnya takut gua jatuh duluan. Aduh, ngulangnya jauh banget. Enggak, turun. Nah, thank you lah. Yeay, aduh. Itu pertama kali gua ngelakuin di level Neon Race ya itu. Nah, Expert Race. Terkadang ini bikin lagunya semangat ya, itu lagunya asli ngerok banget itu. Kecuali ini, Palu. I knew it. Thank you. Kipas angin, nah ini. Gua asli kesel banget soalnya. Kipas anginnya tiupnya kenceng banget gitu. Aduh. Puter, sip, muncul. Nah, cancel. Yes. Satu lagi. Hampir. Wih, kenabel. Thank you. Aduh, salah. Sebenernya sih gak perlu kenabel.
Lord of the Seas, eh. Nah, Outrace. Nah, ini nih. Pusing. Lo nggak main gravitasi atau gimana? Apa namanya? Optical illusion aja sih itu. Lewat sini dan lo naik ganti gravitasi. Itu melawan hukum hukum fisik anjir itu. Ah, hancurin aja lo terlalu kecil. Bodo amat 1000. Ya soal terkadang gue benci banget itu yang bola 8 miliar. Hey, yes. No thanks. Thank you very much. Terima kasih. Oh, gua dikasih. Oh, gua dikasihnya bagian sih itu. Oh my god. Yes, thank you. Emang asli bikin pusing itu. To praise. Nah, ini kesukaan gua. Sebenarnya dibacanya bukan tube sih, harusnya tube. Karena kan pipa. Harusnya kan tube. Kayak YouTube gitu. Tapi gergaji kampres. Hey. Make your selection, kiri atau kanan? Kanan. Gua main ini dulu nih. Aduh. Ya terkadang kalau di tempat sebelumnya lu mesti dua pilihan sih, antara atas atau bawah itu. Jadi nggak bisa diprediksi sama sekali gitu. Yo. Dan there we go. Masuk sini. Hah, you made it. Dan dulu banget gue benci level ini. Soalnya apa namanya? Miring. Miring. Jadi lu mesti ngontrol gitu. Mesti perlahan-lahan. Oh, that's challenging. Aman. There we go. Nah, bagian ini yang gua paling gua benci banget itu, harus nyambung. Nyambung. Oh, babam. Oh, thank you. Hop. Yes. Ah, ini. Duh. How? Ini mulai ngeselin ini kan, mulai ngeselin ini. Oke, tahan, soalnya dia ngikut arah di mana sama kemiringannya itu loh. Ini sih ya gampang. Oke, dan ini level baru juga, Glass Race. Ini apa namanya, cuman menang karena licin doang gitu. Yes, aduh. Yes, ini licin banget itu. Lu mesti hati-hati, awas oke. Oh, licin. It's hard. Pretty hard. Gue mesti ini soalnya. Apa namanya? Ah, ini konyol bang. Turunnya gimana caranya ini? Bodoh lah. Screw it. Thank you.
Gue terkadang ini loh, susah di bagian musuh itu kalau di level sini. Jadi mesti pelan-pelan. Gue mungkin kalau udah main normal biasa ya, itu waktunya itu gue udah pasti kalah itu. Susah banget asli itu. Dan Sky Race ini cuman main tinggi doang. Enggak. Ada dua ada tiga ini yang jadi itu penghalang. Yang pertama itu ada kaca pembesar. Mohon jangan sampai panas. Thank you. Yang kedua ini. Alah. Gak main Otelo kok. Mesti perlahan-lahan. Nah ini yang paling seru. Lihat ini. Wah ada di belakang. Ada yang ngincer. Hey, jangan. Asem. Dicium beneran. Ah bodoh lah. Let's finish this. Okay. Dan dulu banget ini yang jadi level terakhir, so Master Race. Dulu banget ini. Dan ini lagu yang paling gue favorit ini. Scaven, you my man, dude. Nah, ini yang paling aneh nih. Op. Ya aneh di bagian tracknya itu loh. Wah, didorong. Thank you. 4.000-nya. Okay, lu mesti nggak boleh sampai jatuh. Please jangan yuk. Thank you. Nah, itu aneh banget itu. Hamsternya ngapain? Lah, gua kemana? Oh. Jangan sampai ini. Not you again, God. Ngincer dia, aduh. Gua bisa lewat sini. Soalnya, ini juga ngeselin sih soalnya pas dia stop, dia selamanya ada stop di sini. Jadi ngalangin. Oke. Man. Thank you, udah stop gue. Aspal, tar. Alah. Okay, perlahan-lahan itu ada jebakan subur. Alah. Okay, sebenarnya ini belum berakhir karena ini masih ada satu lagi. Impossible Race. Gue nggak yakin ini ada yang lewat atau gimana, soalnya ini levelnya konyol abis plus sempit. Jadi ini mesti perlahan-lahan nih. Aduh ngulangnya mesti lama, jauh banget tuh. Alah itu gearnya ngeselin juga itu. Nah ini dua lompat, aduh. Nah ini nih, aduh, pelan. Asli sempit banget ini. Gak luas kayak itu dulu. Aduh, oh iya pilihan, kiri atau kanan. Gua kelamaan. Oh sama aja nih. Ah ini bagian, katanya sih bagian sini yang paling ribet. Ngebug. Bisa. Asalkan mouse-nya ini benar-benar sensitif banget ini. Oh my god. Dan itu gua lihat ada finish itu. Ah.
benar ada finish itu. Ada finish itu sedikit lagi. Hey, thank you, Ring. Tapi kalau emang waktunya nggak dimodifikasi terus dalam turnamen itu sih nggak apa-apa gitu. Dan itu aja sih. Ya sore banget loh. Aduh, itu ada notifikasi. Dan ya, hamster ball ini pendek banget, kecuali yang di PS3 port ya, itu 3D. Tapi ya, ini cuman video kecil doang ini, karena gue masih lanjut, mungkin apa namanya, mungkin bentar lagi sih gue akan urusin itu, urusin apa namanya Metal Slug series itu, soalnya masih lama itu. So turnamennya ini gamenya pendek, tapi gue masih favorit, cuman gue gak suka itu 2 level yang baru itu loh. Oke, itu aja. Dan shout out juga ini video buat Kazudi Versayu. Kalau itu apa namanya, itu turnamen keseluruhannya itu, nggak terlalu lama banget ya, paling udah bisa namat berapa sejam lah itu palingan itu. Gua kalau lu emang master ya paling nggak sampai sejaman, setengah jam palingan itu. Oke, itu aja dulu. Mungkin gue akan main game berikutnya atau ngelanjutin di game series berikutnya. Metal Slug gue masih jalan kok, tenang aja. So, see you next video guys. Saya Hitix B, signing off.